Halo guys, kembali lagi dengan saya Wahab dari Wahbit Video Creation. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat video seperti ini. Gerakan Michael Jackson. Oke. It is very easy. Kalian pertama-tama kalian import dulu video kalian ke sini dan background-nya. Lalu kalian klik and drag ke sini. Jangan lupa background-nya. Mana tuh background? Nih. Ya, chat. Kok bisa ya? Oh. Sini background tidak ada orang. Kan yang paling awal sendiri kan klik kanan time freeze frame. Panjangkan. Lalu klik di sini agar background-nya itu tidak kelihatan. Oh, oke. Okay. Ntar saya potong dulu. Biar video tidak kepanjangan. Klik B untuk menggerakkan ini, B menggerakkan ini untuk memotong video ya. Sampai kapan video ini dimulai? Lalu untuk mengakhiri videonya, kapan videonya berakhir atau selesai? Klik N pada ini. Kan juga bisa menggerakkan ini, tapi lebih efektif N. Akan menuju ke kursor yang merah ini. Kita klik kanan. Trim come to work area untuk memotongnya. Pada background saat kaki ini maju, oh ya cara membuatnya ini begini. Tuh, begini. Kalian tahan menggunakan kaki kanannya, kaki kanan, kaki yang kan ini kameranya ngesnya dari sebelah kiri nih. Kalian kalian menahan tumpuan badan kalian memakai kaki kanan. Efek ini sebenarnya mudah, hanya memotong kakinya, menghilangkan kakinya agar tidak kelihatan di video ini. Caranya bagaimana? Saat kaki ini langkah ini, kalian klik pen tool, walaupun itu pen itu pulpen, tapi ini gunanya untuk memotong. Kalian potong di kaki kanannya. Ini kan kaki kanannya kan akan maju ke depan, jadi ini dikasih ruang agar bisa kaki kanannya ini bisa ke sini, masuk ke sini. Lalu kalian klik mask, ini pencet yang ini mask. Lalu mask pad, kalian klik stopwatch ini sampai hitam ini. Kalian maju, kalian pindahkan, maju lagi, pindahkan. Ini kan pindahnya bersamaan, langsung semuanya dipindahkan. Untuk memindahkan satu ini, kalian bisa pencet, ini kan mas pad ya, dipencet mas pad. Kalian bisa pencet ke sini atau ke sini, lalu kalian pindahkan ini. Pindahkan. Sedikit tips untuk memindahkan masknya. Ini kuning ini namanya mask. Ini ke sana tulisannya MASK, mask. Mask. Gini terus sampai selesai ke sini nanti. Kalian bisa panjangkan. Kalian pindahkan satu persatu. Nah, karena ini kan sudah tidak ada lagi kan kaki kanannya. Nah, kalian bisa kecilkan seperti ini. Nah, ini begini. Terus begini, begitu, gindang, gindang. Terus. Terus, kalian butuh ketekunan dan ketelitian, keuletan dalam ngedit sebuah video itu. Ini karena sangat lama, panjang. Berarti saya pause dulu. Oke guys, ini sudah selesai. Berarti saya pause karena ini
sangat-sangat lama. Oh, oke. Ini ya, ini kan kaki kanannya ini terpotong ini. Jadi ini memotong backgroundnya agar ini di sini saja backgroundnya ini kan backgroundnya. Dan ini di, untuk nutupin kakinya itu intinya. Nah, ini terus sampai selesai. Lalu kalian nyalakan lagi backgroundnya. Jadi deh. Jadi itu mana enggak perubahannya lihat. Kakinya hilang. Bukan kakinya hilang sih. Ditutupi lebih tepatnya kakinya. Ditutupi oleh backgroundnya. Ini paling besar. Kan. Itu kayak Michael Jackson. Tapi karena background itu tidak ada orangnya. Dan video ini ada orangnya. Jadi backgroundnya itu lebih terang. Bisa dilihat di sini. Di sini ada potongan perbedaan cahaya. Untuk mengetes itu kalian bisa ini pencet di mask tadi backgroundnya ini. Kalian naikkan fader. Fader ini kan potongannya kan terlalu tajam. Itu untuk fader tuh menghaluskan. Agak kelihatan. Tapi kan kalau fadernya itu dinaikin, jadi ininya nggak terpotong gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu tinggi naikin fadernya. Terlalu tinggi. Nah, atau kalian fadernya kalian nolkan, nol. Lalu kalian klik pada layer itu background, klik effect. Effect. Color correction, brightness and contrast. Kalian turunin brightness-nya sesuai dengan keadaan di sini, lalu contrast turunkan. Jangan contrast jangan diturunkan. Untuk contrast jangan diturunkan. Salah ternyata. Jadi sudah. Nah, tapi masih kelihatan lah, tapi enggak kelihatan banget. Untuk menurunkan tuh geser ke kiri, untuk menaikkan geser ke kanan, jangan kebalik. Untuk kontras janganlah jangan naik, jangan diturunkan, naikkan kontrasnya. Agak enggak kelihatan. Tapi kok malah kelihatan ya? Kontrasnya nol aja. Tuh. Start. Nah, kalah. Nah, kalau kalian fader naikkan sedikit saja. Nah, jadi sudah videonya untuk efek Michael Jackson. Saya nggak tahu Michael Jackson tuh asli apa tidak. Kayaknya sih asli, nggak mungkin diedit itu. Sebenarnya asli seperti ini. Tapi karena nggak tahu caranya gimana, jadi saya bikin tutorial untuk membuat seperti Michael Jackson. Nah, asik. Sampai di sini dulu video tutorial untuk membuat video Michael Jackson ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dan saya Wahab dari Wahbit Video Creation. Subscribe, like, dan komen apabila tidak mengerti. Nanti akan saya jelaskan, komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.